dia punya ulti makanya berani. Nah, gak apa-apa sih, gue kagak bakal takut juga. Terus kenapa anjing? Ya bawa temen cok, bawa circle. Kasih welcome back with Megan. Jangan lupa TikTok sudah paling pas ini sebenernya guys ya. Dan kita hari ini bakal gacha skin Ferris with Sword Goddess ya. Gua telat buat nge-review skin ya, karena emang bentrok sama kerja kemarin. Dan gak mau gacha pas lagi live streaming gitu ya. Gua pengen gacha pas lagi konten aja. Berisik banget sini skin, gila ya. Dan gua pengen main ranked solo nih. Kayaknya gua udah lama banget gak bikin konten OV ranked solo ya kan, sendirian nih. Apalagi sekarang jam 3 pagi nih, pasti isinya binatang, pas banget dah. Dan ini kayaknya efeknya bagus gitu ya, karena ada tulisannya nih, efek skill baru dan menawan, efek suara skill baru dan jernih. Kayaknya bakal ada efek suara dan juga efek skill. Mungkin kalian udah tahu juga ya, kalian lihat versi guanya bakal gimana ya guys ya. Kita bakal langsung ngegacha aja, itu ada di shop. Terus itu ada di di mana dia? Ah, magical draw. Terus ini itu gimana sistemnya? Oh, oke. Okay. Gua sempat ngelihat di streamingan aja Nitra ya guys ya. Jadi buat skin Ferris ini kalian butuh 2 nih. Kalian butuh 2 biji gemnya nih. Biji gem yang warna biru ini kalian butuh 2. Dan ini tuh gampang banget guys. Kalau misalkan voucher kalian banyak ya, kalian tinggal puter main 5 kalinya ini sekitar 4 kali. 4 kali. Jadi kalian butuh 200 star orb harusnya. 200 star orb ya. Terus kalau misalkan kita lihat di sini star orb-nya tuh ada diskon. Diskon setengah harga guys. Kita langsung beli aja 200 ya. Ini 100 doang bisa. Ini 100 kita beli. Terus kita beli lagi 90 karena gue punya 10 star orb. Kita beli lagi ya kan. Terus langsung ke magical draw-nya lagi. Dan ini gambarnya nggak salah ya guys, karena ini nggak penting nih gambar gue, walaupun udah bawa kucing hoki di sana, ini nggak bakal ngaruh gue bakal dapet ya guys ya buat awal-awal. Karena pokoknya 2 kali 50 kali itu kayak 100 star orb kalian udah pasti dapat biji gemnya. Kalau nggak dapet ya kebakar Garena guys, langsung ya guys ya. Tuh udah pasti dapet kan, sesuai omongan gue. Jadi ini tuh gacanya nggak seru banget, karena ya pokoknya udah pasti dapet di 200 star orb. Jadi kalian itu butuh sekitar 1000 voucher aja buat dapetin si Ferris ini, udah pasti dapet ya guys ya. Kecuali kalian itu pengen dapetin semuanya nih, gue nggak ngerti. Kalau misalkan kalian mau dapetin semuanya, kalian berarti butuh banyak banget guys. Nih coba gue kasih lihat ya. Nih kalau misalkan kalian mau semuanya, kayak skin Laurel yang divine nih yang warna ungu, terus ada banyak lagi nih, Severa juga, ada Arum juga gitu ya. Yang dimana gue, kok gue punya Laurel yang emas ini guys? Gak penting, gue punya yang biru ya guys ya, gue punya ungu. Jadi kita langsung aja tukar buat si Ferris ya kan. Dan kita langsung masuk aja ke dalam gamenya tanpa basa-basi lagi. Let's go! Welcome to Arena of Valer. Dan musuhnya kocak nih. Gua lihat-lihat ya. Ada Gildur, ada Grak. Gua nggak tahu ini support siapa. Kalau misalkan dilihat dari Gildur ini kayak Gildur DS nih. Soalnya si Graknya ini kayaknya dia tadi nge-lag gitu ya. Jadi nggak bisa kepick. Dan ini nih si Kuro Magic gitu ya. Dia itu top server Kira. Gitu. Kita bakal lihat aja top server Kira mainnya kayak gimana. Biasanya mah top server mah gara-gara main sering main aja gitu. Gue juga gak tahu dah jago apa kagak. Ya semoga tim binatangnya ada di musuh lah guys ya. Biar anjing, biar seru gitu ya. Biar gue menang gitu kontennya. Ini farming aja. Oh ini efek skin guys, gue lupa guys. Aduh ini efek skinnya guys ya. Jadi begini bentukannya. Keren sih. Gue jujur nih keren nih. Gue bukan gimana-gimana nih. Tapi kelihatan kalau misalkan skin bagus tuh begini nih. Gue tengil. Apa sih kalian? Apa? Tengil, tengil. Nggak tahu best Ferris di lenggang anjing. Mati lo, ha? Mati lo. Bisa dia. Aduh, reset lagi burungnya. Nggak apa guys. Ini burung tuh penting ya buat kita ngambil stack ya. Apa pula? Boom! Headshot! Nggak bisa. Gildur mau ngapain lawan gua awal-awal. Kita mah ngambil stack aja di sini nih. Ya, ya guys ya. Boom! Boom! First blood! Anjing, jago banget. Gue heran kenapa gue jago banget. Harusnya gue menjadi pro player guys ya. Kalau misalkan EVOS tuh kemasukan gue gitu di tim ya, nggak bakal bubar guys. Ini guys, nggak mungkin bubar lah. Ini gue udah bagus banget buat gantiin Hans anjing. Hans mah nggak ada apa-apanya. Kecil Hans doang anjir. Gue bantai itu dia. Y-Force ya guys ya. Y-Force juga gue bantai. Apalagi Wirau, banyak bayuan gak pernah mau lagi. Dia gak berani, dia takut kalah sama gue. Kalau misalkan Wirau kalah tuh emang
ya kasihan lah guys ya, gue waktu itu ngepur dia itu. Waktu itu gue ngepur dia doang. Kalau misalkan dia kalah, dia kehilangan fans ya lah. Padahal fans sama gue semua nanti ya kan. Nggak enak kalau misalkan semua pada ngefans sama gue. Dan by the way ini harusnya kita pakai sprint guys ya. Kalau misalkan pakai sprint bakal bagus banget gitu. Wah, pada dibantai Lorian lagi di atas. Nggak masalah. Kita lawan Gilduria aja. Lu buat Thunder Dragon bro, buat lawan itu kampret itu ya guys ya. Oh dia punya ini, dia punya ulti, makanya berani. Gak apa-apa sih, gua kagak bakal takut juga. Terus kenapa anjing? Ya bawa temen cok, bawa circle. Pantas berani, mana gua pakai Sonic Boots. Kenapa gua pakai Sonic Boots gitu ya? Harusnya gua pakai Gilded guys ya, ntar gua ganti ntar. Sabar, tunggu gua jadi Astral Spear dulu guys. 300 gold. Baru nih gua ganti ya kan. Ini gua geprek, gua cipok palanya nih. Gua cipok lo. Ah. Bunuh teman gua. Ya! Kagak mati sama gua, matinya sama si Wing Babau anjing. Apa yang penting mati lo orang itulah. Sialan. Kagak kena skill gua. Aduh, ini ngapa gua lawan Gilder pakai Sonic? Gua sih heran juga gua goblok. Di ulti lagi gua, ada circle-nya lagi ini mah. Enggak bohong gua. Pasti bawa circle nih si kampret ini. Apa sih si kampret ini, kenapa sih, punya masalah apa sih sama gua? Punya masalah apa sih gak bisa banget sih kayak nge-kill gua sekali tuh, kayak lu tuh goblok gitu. Enggak, gua jago, bego banget dia. Emang ngapain coba, jadi rugi gua gara-gara beli Sonic Boots. Itu item bawaan guys, pakai Sonic Boots. Biasanya soalnya kalau misalkan di DS tuh lawannya pasti physical attack, kayak jarang banget gua lawan mage gitu. Paling gua doang pakai Rush DS, kalau enggak Binx gitu ya pakai Rush DS. Jarang banget di DS tuh lawannya tuh pakainya yaitu magic damage. Gitu guys. Bukan main trik-trik gini nih. Bantai-bantai orang nih dengan kelihayan dan kejagoan skill gua gitu ya. Kalau misalkan live streaming tuh kadang-kadang mabar gitu. Jadi, apa ya? Kekuatan gua enggak keluar gitu. Apalagi nih orang. Ya ampun. Kenapa sih punya lu bawa temen kan? Nah, ya lo. Boom headshot. Ya panik enggak tuh? Ngepet. Enak aja lu lompat gua anjing. Bos circle lagi guys. Butuh 3 orang untuk membunuh Feres gua. Top cilenggang nih bos. Enggak ada lawan nih bos. Top cilenggang nih Feres gua. Ketahuan, kepredik. Makanya gua balik lagi. Kalau udah ketahuan guys, dia pasti nge-skill situ. Kampret ini gak dimati gak sih? Waduh! Gildur! Sialan anjing. Tak, sabar, kita balik dulu guys. Cabut dulu guys ya. Ini ngapain? Bantai gak sih? Ya, 2 kali kena CC. Lu butuh cleansing sih bro. Sumpah lu butuh cleansing. Bikin apa maloknya? Bikin cleansing, oke. Kayak lagi cooldown guys ya, kita positive thinking aja. Wah CC nya gila sih. Ada Lorion, ada Gildur ya. Jadi antara harus salah satu tuh di cleansingnya. Yang mati siapa? Kira, top server kira kita meninggal guys. Nah ini Gildurnya mati, percaya gak sama gue? Percaya gak sama gue? Alah gak percaya lo sama gue, bagus lo gak percaya sama gue, gak mati dia. Selamat dia si kampret itu. Gak masalah guys ya, tapi inilah efek skinnya ya. Tar, recall belum, sabar. Jadi lu lihat sendiri lah efek skillnya, gak usah gue jelasin lagi lah. Pancingnya ini si Gildur nih. Mati dia. Emang enak lu goblok kakek. Gildur tuh hero sampah coy. Sabar. Kita ambil tower gak sih? Nah ambil tower, dapet nih gue nih. Kita bikin Aegis guys ya, biar reduce cooldown. Ya kan? Biar kita bisa lompat-lompat. Kita bantai aja. Kita dibantai. Tenang, kalem, relax, santuy ya guys ya. Kita punya top server Kira. Jadi kita enggak usah takut akan kekalahan karena top server Kira ya. Kita harus percaya sama top server Kira kita. Jadi jangan takut kalah. Kita menang tower juga by the way. Tadi gua digebukin. Mereka tuh enggak pernah bisa bunuh gua solo gitu anjing. Bisa bunuh gua rame-ramean. Ada orang lagi di bus. Ada enggak ya? Enggak tahu gua, kena sprint lu, bro. Guys, gua ke atas. Gua enggak punya sprint nih by the way nih. Ini. Kita kokang, kita cipok palanya. Ini. Cipok palanya. Aduh, kemana skill gua? Waduh, cleansing bosku. Nah, itu baru temanku. Mampus. Ini apa lagi nih? Pasti. Yah, mau gua lompatin tadi, guys.
apalagi. Ah. Aduh, selamat. Oh, mantap. Top server Kira memang. Boom. Gak kena, bos. Gua udah buang ini nih, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Sabar, bos. Tarik, bos. Tarik, bos. Aduh, mati gua, bos. Kita balik dulu, bos, ya. Sabar, sabar. Kalem, 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 kalem. Kalem, rileks, santuy aja. Mabar, buya, chicken dinner. Oke? Okay. Sabar. Ini gua belum tanki-tanki banget nih. Cuman kita menang tower lah, setidaknya. Terus top server Kira gua nih makan, ya kan? Makan gak dia? Ya makan, 5-3 dia, guys, ya. Cuman tadi gua tolol banget, gua lompat. Gua... itu apaan sih? Air penembres namanya ini ya? Ya, air penembres. Miss, anjing. Kena wukong. Salah gua. Mendingan kita harusnya tadi tuh kita targetin, guys. Jadi jangan pakai auto-auto ini, guys, ya. Otomatis gak kena, guys. Tadi ada efek recoil-nya. Lupa lagi gua bener-bener. Ini review skin apa? Gua fokus main, guys. Soalnya gua pengen menunjukkan skill terhebat dan... ya pakai kan gak bakal nemu lagi dari youtuber lain. Karena gua paling jago, anjing. Gak ada lagi yang sejago gua. Apalah, gua mancing aja nih. Ah, gak kena semua. Jembut, jembut. Jembut Lord Rangga, anjing. Sabar-sabar. Wah! Top server Kira. Gue udah predik tuh dia bakal pinwheel, anjing. Tapi nampaknya saya salah predik, ya. Gue butuh medallion abis ini. After this, ya guys, kita bakal bikin medallion. Awas mid lane. Awas mid lane nya ketarik nggak tuh pinwheel dua kali. Kasih tahu bro, itu dia Lavil. Gue nggak guna banget. Gue tarik. Ayo ulti gue bro. Itu ulti gue bro. Aduh, nggak berani dia. Ih, sakit juga lo Gildur, bangsat lo hero ini. Aduh, bener-bener loh, si Gildur ini sakit banget loh. Sorry nih guys, kalau misalkan kurang bermanfaat itu biasa, DS. DS emang gitu guys, jadi kalau misalkan main DS cacat itu biasa. Tapi kalau gue mah tetap jago, gak ada itu buat tolol. Sabar, kalem. Ih, baru sadar gue, itu geraknya ini ya, build-nya Zok. Ya, Zok, apalah Zok, gak jelas anjing. Emang Zok apaan dah? Build-nya Mika kan setahu gue. Ya itulah pokoknya, udah lama itu. Masih ada aja orang-orang itu. Invoker, anjing. Bikin invoker anak Dota nih gue liat nih. Sabar bos. Kena headshot nih palanya bos. Belakang lo dari Yoma tuh. Kenapa miss? Skill gue miss mulu lagi. Ambil buffy nya. Siapa yang ambil buffy itu? Tarik mangsat. Tarik apa bro? Ya ampun, gue lompatin tanah slim anjing. Mundur bro, itu gak bagus banget bro. Masuk kayak gitu bro, itu Kira kita hampir meninggal. Ini gara-gara lu nih, top server Kira. Kita semua hampir mati. Coba tadi gua gak tolongin panahnya, kenapa lalu lu yang mati, bukan gua. Ini itu gua hampir mati bro. Kita recall dong, gak ada efek recall guys. Baru sadar gua. Jadi itu ya, gak ada efek recallnya, ya kan. Aduh, ini kalah sih sama Slim sih. Kalau misalkan kelamaan sih, Slimnya kelihatan bisa main sih. Gua 5700 duitnya. Oke. Sabar guys ya, sabar. Tunggu, killer nembak. Kena. Cleansing-nya mana? Cleansing-nya mana? What? Wait! Wah, gua mati bro. Sumpah lo bro, masuk lah. Cleansing-nya mana? Ternyata nih masih ada sedot gerak juga guys ya. Jadi cleansing-nya tuh kayaknya dipakai terus nih masih kampretnya nih. Tadi dia disedot sama gerak juga tuh, cuman cleansingnya gak dipencet. Yang ngerti lagi gua. Cleansingnya diganti jangan-jangan. Kagak dipake cleansing kok. Makanya gak tau lah, gua farming dulu lah guys, miskin kali gua nih. Semua hero kalau misalkan miskin ya bakal gak ada damage gitu kayak gua. Gua butuh damage sih nih. Itu tuh ada slim tuh di atas tuh. Ada slim tuh di atas tuh. Dikiting sih kita mesin sih. Anjing! Rasa gak ngikut gak? Kenapa rasa gak ngikut gue aja? Gak percaya kah sama Veres gue? Dia gak percaya sama temen anjing. Gak ngikut gue sih, rasa di belakang loh. Kenapa lu di belakang bro? Sulit lah nih jadinya nih. Gue harus farming dulu gak sih? Teori farming yang nemenin Lavil. Ya Lavil free hit, kita menang ya kan? Ya kan? Sweet victory anjing. Ambil nih. Dar, kereset sama gue gak tuh tadi. Oke, gak apa-apa. Awas, slimnya anjing, bener-bener sakit itu. Ini Gildur juga mau sakit banget nih. Gue butuh banget yang namanya Medallion of Troy ya. Kalau gue gak punya Medallion nih, meninggal. Nih, gue kena jebret, meninggal gue. Asli, pecah malah gue.
Sabar guys, kita harus bikin medallion of Troy. Itu buat gua aja, lu kan di belakang bro. Bro. Ah, piu lah. Peler. Gua yang di belakang, gua yang di depan kan. Dia yang ngambil sentinel. Gua lari kenceng ntar. Bisa gua bantai-bantai, montek-montek gua masuk TikTok bro. Kalau misalkan gua ngambil, ini kalau misalkan kayak gini kan gua harus balik nih jadinya nih. Nah, gua balik gara-gara apa? Gara-gara lu ambil sentinel. Terus kalah gara-gara siapa? Gara-gara elu. Jadi ya, nggak apa-apa lah ya guys ya. Kita kasih aja buff merah diambil sama si Kira ya kan. Sabar, sabar, sabar. Kalem, relax, santuy. Ambil tower di atas. Kita joining aja bro. Nah ini, nggak apa-apa. Ada cleansingan bro. Ada cleansingan bro. Aduh nggak kenal lagi. Apa sih gue skill kan apa nggak kenal? Ini apa pula lah. Gue jepret malah gue cipok anjing. Sabar, sabar, sabar. Kalem, kalem, kalem. Menang gara-gara siapa? Gara-gara gue. Nggak ada lagi yang lain yang menangin. Kalem bentar. Skill gue miss mulu lagi jalan. Wait, wing. Boom. Headshot. Turah. Aduh, gua kena stun anjing. Aduh, lompat-lompat kelinci goblok. Kalem, 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 kalem. Santai, 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 santai. Kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. 14 menit, 14 menit. Awas, awas, awas. Menang, 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 menang. Easy win enggak sih? Easy win enggak sih? Easy win enggak sih, bro? Easy win enggak sih, bro? 1, 2. Ah, enggak bisa nge-stack di tower, gua lupa. Tapi enggak apa-apa. Menang gara-gara siapa? Ih, gara-gara gua. Itu gue yang menginisiasi, gue yang narik, gue yang zoning, gue yang mulai perang untuk menyerang gerak. Dan akhirnya apa? Menang warna di situ. Emang gue jago banget rank 2, enggak apa-apa. Karena kan kita kan setimnya sama siapa? Top server Kira ya kan? Emang udah sepantasnya kalau misalkan lu top server tapi lu goblok gitu kan. Enggak bisa dimaafin. Tapi kan lu top server. Jadi rank satunya kita kasih dia dulu guys ya. Jadi gua kasih tahu kalau misalkan top server tuh mainnya jago. Nah, si Kira ini, si Kuro Magic. Kita like semua ya guys ya. Dan itu dia video dari gua. Lepas banget rasanya bikin konten AoV. Aduh, gue seneng banget tapi gak apa-apa. Kalian tinggal like and subscribe ya kan. Comment kalau misalkan kalian mau support gua. Karena dengan kalian komen dan like, kalian itu mendukung gua untuk mengupload setiap hari konten seperti ini. Ya, biar gua diusir dari rumah cepat-cepat. Thank you nonton, sampai jumpa di video berikutnya. God, bye!